wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Purnawirawan, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah pemuliaan tanaman. Di sini saya akan melakukan kegiatan persilangan antara tanaman cabai rawit dengan tanaman cabai keriting. Dalam persilangan tersebut melakukan tiga cara, yaitu yang pertama kastrasi, dan yang kedua penyerbukan, dan yang ketiga isolasi. Mari kita lakukan cara yang pertama, yaitu kastrasi. Pertama kastrasi yaitu membersihkan kelopak bunga. Dan setelah dibersihkan, kita ambil polennya menggunakan tempat. Di sini melanjutkan proses kastrasi di bunga betina untuk diserbukan. Kita sisakan serbuk-serbuknya yang akan diserbukan. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu penyerbukan. Di sini ini polen yang kita ambil dari cabai keriting tadi yang akan diserbukan ke bunga betina. Itu cabai rawit. Dan untuk yang cara ketiga yaitu isolasi. Kita beri penutup kepada bunga betina yang sudah diserbuki seperti ini, agar tidak ada bunga cabai yang lain yang menyerbuki. Itu saja video dari saya tentang persilangan tanaman cabai rawit dan cabai keriting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.